Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul Mukarram akhuna wa ustadzuna Kiai Haji Ahmad, semoga beliau senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya. Daiman fi hifzihi wa himayatihi wa riayatihi. Akhuna al-Ustadz Ja'far. Ahbab, hadirin sekalian, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan untuk dapat hadir bersama dalam mengambil barokah Ramadan dan juga melakukan satu kegiatan. Boleh maju-maju. Insyaallah pada malam ini dalam beberapa saat kita mengulas, ya, mungkin antum semua telah pun mengkaji tentang hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Namun pada malam ini, ya, saya mengajak bersama-sama untuk mengulas tentang rahasia Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du, fasyahru ramadana naharun wa laylun ولا يكتمل رمضان إلا بهما فالطاعة موصولة لله فلا يكفي أن تجتنب المباحات في نهار رمضان بل ويجب أن يجتنب ما هو حرام في ليله وفي هذا الشهر ليلة فما أجل قدرها وما أعظم أجرها ونرجو الله أن يرزقنا حسن القيام فيها وألا يحرمنا خيرها ألا وهي ليلة القدر قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bulan Ramadan terdiri daripada siang dan malam. Karena bulan tidak sempurna, bulan Ramadan tidak sempurna tanpa siang dan malam. Kemudian taat itu bersambung kepada Allah. Maka tidak cukup menjauhi hal yang mubah di siang hari Ramadan itu, bahkan wajib juga menjauhi yang haram di malamnya. Kita puasa itu kan meninggalkan yang halal, yang mubah. Makanan halal, minuman halal, istri halal. Ya. Maka kita tinggalkan, namun tidak cukup. Kita wajib menjauhi juga yang haram di malam hari. Kita puasa menjauhkan makanan yang halal, tapi kemudian kita buka dengan makanan yang haram atau yang makruh. Maka itu tidak, ya, tidak apa ya, tidak betul ya, tidak serasi.
Saya tidak tahu rokok itu hukumnya apa, makruh apa haram itu rokok. Kalau yang senang harum, kalau yang nggak senang haram. Jadi kalau buka terus merokok itu gimana hukumnya? Ya, tergantung. Ya. Maka pada bulan ini ada satu malam yang sangat agung, ya. Dan agung juga pahalanya. Kita berharap Allah merezekikan kita sebaik-baiknya, sebaik-baik dapat memperoleh malam yang agung itu, dan juga kita tidak terhalang untuk memperoleh kebaikannya, yaitu Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma hiya Lailatul Qadr? Lailatul Qadr kama sammahallahu ta'ala fil Qur'an hiya laylatun min layali syahri Ramadan. Wa innaha ihda layalil witr. وهي في اللغة الليلة التي أنزل فيها القرآن إلى سماء الدنيا. ليلة القدر sebagaimana yang Allah namakan dalam Al-Qur'an adalah salah satu malam Ramadan dan juga dia salah satu malam witir. Secara bahasa Lailatul Qadar adalah malam yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an ke langit dunia. Seperti yang dalam ayat tadi itu, Inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar. Maka dalam hal ini definisi Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkan Al-Qur'an. Wa fi zahir, dan dalam kaul, ya, yang masyhur juga makna yang zahir, annal murada bil qadar kama qala al ulama huwa thalath ma'anin. Ada tiga pendapat para ulama menafsirkan lafaz al qadar yang dimudhafkan oleh kata lailatul qadar. Yang pertama, Lailatul Taqdir. Haitsu yuqaddirullahu azza wa jalla wa taktub biha al-malaikatu fiha hawadith as-sanati min al-lailati ila mithliha min qabilin min hayatin wa mautin wa rizqin wa sa'adatin min qabilin min hayatin wa mautin wa rizqin wa sa'adatin wasaqain wa ghairi dhalika kama yadullu alaihi qawluhu fi suratil dukhan fi sifatil lailah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu telah diterangkan, dijelaskan setiap perkara yang tegas, amran min indina, satu perkara dari sisi kami, kata Allah, inna kunna mursilin, sungguhnya kamilah pengutus mereka para rasul, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Maka mana yang pertama, Lailatul Qadar itu Lailatul Taqdir, ya. Di mana pada malam itu, ya, buku baru kita. Makanya kenapa di Nisfu Sya'ban itu kita yakini, ya, terutama orang-orang ahli sunnah minas sufiyin, ya, meyakini bahwa pertengahan Nisfu Sya'ban adalah balik buku. Ya. Nisfu Sya'ban itu diyakini sebagai
apa namanya pergantian buku baru. Ya. Pergantian buku baru, di mana buku lama ditutup, buku baru dibuka. Nah, korelasinya itu Syaban kemudian masuk Ramadan, maka jika mendapat Lailatul Qadar, maka halaman-halaman pertama itu ya, penuh dengan catatan kebaikan. Ya. Maka mungkin seisi buku itu ya, semuanya kebaikan, karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya. 1000 bulan, 1000 bulan itu katanya 81 tahun ya. Nah, maka kaitannya nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar itu sangat erat sekali. Itu sebab mereka para aulia sangat memperhatikan ya, hubungan malam agung ini. Ya. Di mana Lailatul Qadar mananya Lailatul Taqdir. Malam itu ya, telah ditakdirkan, ditulis oleh malaikat ya, saat di dalamnya peristiwa 1 tahun ya, dari malam itu sampai ke malam yang sama, maka ditulis kehidupan, kematian, rizki, kebahagiaan, penderitaan dan lain sebagainya, yaitu wa hiya lailatun mutakarrirah, malam yang berulang-ulang, ya tak bitikrari sinin, bitakarruri sinin, au bitikrari sinin, dengan berulangnya tahun. Papi syahri ramadana min kulli sanatin qamariyah laylatun tuqaddaru fiha umuru sanah. Di dalam bulan Ramadan, di setiap tahun qamariyah ada satu malam yang di situ ditakdirkan urusan-urusan, keputusan-keputusan, perkara-perkara kehidupan setiap orang selama 1 tahun ke depan sampai malam Lailatul Qadar. Maka kalau Sya'ban buka buku baru, maka diisi dengan tulisan yang bagus-bagus. Ya. Kalau dapat Lailatul Qadarnya. Sanian yang kedua, at-ta'zimu. Qadar maknanya azim, ya, ta'zim, agung. Ay annaha laylatun zatu qadrin, ya. Zatu qadarin, malam yang mempunyai keagungan, ya. Bi anna laylatal qadri laylatun zatu qadrin nuzila fiha Qur'anun zi qadrin. Di mana malam Lailatul Qadar itu malam yang agung, diturunkan di dalamnya Quran yang juga mempunyai keagungan. Wa malakin zi qadrin, dan juga malaikat yang agung. Siapa diturunkan kepada siapa, bahwa siapa yang menurunkan itu malaikat itu Sayyiduna Jibril alaihissalam. Wa annalladhi yuhyiha yasiru dha qadrin. Maka orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, maka dia pun menjadi orang yang punya keagungan. Itu makna yang kedua. Ini makna yang umum lah, makna yang nas syar'i. Salisan Lailatul Diq. Kenapa diartikan Lailatul Diq? Hiya lailatun tanazzala fiha al-malaikatu haitsu tazidu 'adadul malaikati 'an 'adadi hasal arad. Lidha sumiyat Lailatul Diq bima tadiqu fiha al-ard min kasrati 'adadil malaikatil munazzalah. Dikatakan malam yang diq, malam yang sempit. Ya, malam yang sempit itu di mana malam itu turun ya, para malaikat, di mana bilangan malaikat terus bertambah-tambah, bahkan melebihi bilangan pasir-pasir di bumi ini.
Oleh karena itu dinamakan Lailatul Diq, karena bumi menjadi sempit karena banyaknya jumlah malaikat yang diturunkan. Jadi jika dapat malam Lailatul Qadar, memang ya malaikat ya bersedia untuk mendukung ya. Bahkan jumlah bilangan malaikat itu dengan serempak mendoakan kepada kita dan memohonkan istighfar ampunan untuk kita, untuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa fassara ba'duhum hadhihi tasmiyah min hadhihi al-aya, fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizq fa yaqulu rabbi ahanan. Ada yang menafsirkan sebagian ulama penamaan qadar ini daripada ayat ini, bahwasanya manusia ketika Tuhannya mengujinya kemudian menghormatinya dan memberi nikmat ya, maka manusia itu akan berkata Tuhanku ya akraman, ya sangat memuliakan aku. Ya kalau manusia mendapatkan kemuliaan, kenikmatan, padahal itu ujian, tetapi orang ngomongnya, woi, ya, Allah telah memberi nikmat kepada saya, menghormati saya, ya saya hidup berkah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila Allah mengujinya, kemudian Allah mentakdirkan kepadanya rizkinya, maka dia mengatakan Rabbi ahanan, Rabbi ya, menjatuhkan ke aku. Haitsu qadara alaihi rizqa ay dayyaqa, yani di sini maknanya qadara dayyaqa. Ya, salah satu tafsir fa qadara alaihi rizqa itu artinya fa dayyaqa alaihi rizqa. Apabila disempitkan rezekinya ya, maka ngomongnya Rabbi ahanan ya. Ya padahal apa yang dari Allah semuanya baik ya, karena di tangan Allah hanya ada kebaikan, wa biyadihil khair ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, di tangannya ada kebaikan. Bahkan dalam ya, hadis-hadis tentang sifat yang musyabah itu, bahwa Allah tangannya kanan kedua-duanya gitu. Artinya hanya ada kebaikan. Itu sebab di Al-Quran, jika buruk dari kita, baik dari Allah. Kenapa buruk dari kita? Ya berarti kita tidak dikasih kebaikan. Maka lawan kebaikan adalah buruk. Dan buruk itu tiada kebaikan, dan tiada itu kita. Maka kebaikan adalah datang dari kita. Itu sebab kita selalu memohon agar Allah menurunkan kebaikan. Namun, tapi pada realitanya orang mengaku yang baik-baik punya dia, yang buruk-buruk punya orang lain. Ya, itu mahjub, ya, hijab. Dayyaqa alaihi rizqa, fasumiyat lailatul diq likasratil malaikatil munazala. Makanya Lailatul Qadar juga dinamakan Lailatul Diq, karena ada tafsiran bahwa qadara maknanya dayyaqa diq. Namun seluruh tiga makna itu menunjukkan bahwa malam itu agung. Malam itu memang turun malaikat ya, serempak memohon istighfar kepada kita. Kalaupun itu hanya maknanya malam yang agung, ya tetap maknanya adalah malaikat turun ya, karena di dalam suratnya pun tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Nah maka apapun maknanya dari tiga itu menunjukkan Lailatul Qadar sesuai seperti yang Allah firmankan dalam ayat itu. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi
lailatun khairun min alfi syahr. Man harramaha faqad haramal khair kullah. Ya. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan bahwa bulan itu telah datang kepada kamu. Ya, bulan itu ada dan setiap tahun berulang-ulang. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang terhalang mendapatkannya, maka terhalang mendapatkan kebaikan semua. Ya. Dan hanya orang-orang yang terhalang mendapat kebaikan, hanyalah orang-orang yang memang mahrum. Ya. Ada mahrum adalah bukan persoalan orang itu mahrum, tetapi orang itu tidak mempersiapkan dirinya bahwa maka dia mahrum. Ya. Wa qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar itu dengan penuh iman. Ya, salatnya adalah karena Allah. Wa ihtisaban dan memasrahkan kepada Allah hitungan pahalanya. Tidak di dalam pikirannya berapa pahalanya, tidak, tapi ihtisaban. Ya, menyerahkan hitungan pahalanya kepada Allah, pasrah. Maka dalam keadaan demikian diampunlah. Ya. Apa ya dosa apa yang telah lalu. Ya, kalau orang mendapat Lailatul Qadar, dia mendapat kebaikan ke depan, ya, maka sembahyangnya di malam Lailatul Qadar itu menghapus ke belakang. Wa an ummil mu'minin Aisyatu binti Abi Bakar. Wa an ummil mu'minin Aisyata binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha qalat ya Rasulullah ara'aita in alimta ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha qala quli. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna ya fa'fu anni. Ini dari Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, apa pandanganmu jika aku tahu satu malam itu Lailatul Qadar, apa yang aku katakan? Jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan? Maka Nabi mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini tiga makna Lailatul Qadar yang ditafsirkan oleh ulama. Wal mustafadu minal ayati war riwayat. Apa kita mendapatkan faedah apa dari riwayat tadi, dari ayat tadi? Yang pertama adalah yatajalla fi hadhil lailah a'la madhahiril faid wal karamil ilahi wadhiyafatil ilahiyah. Di malam itu tajalli itu artinya menjelma, ya, mazhar limpahan dan penghormatan Allah yang paling luhur, serta diafa ilahi, ya, diafa itu ya penghormatan, jamuan, ya, jamuan ilahi, seolah-olah ruhani kita, ya, telah mendapat siraman makanan rohani, ya, limpahan dan kemuliaan rohani, ya, yang sangat luhur karena khairun min alfi syahr. Ya. Itu sebab salah satu juga dalam hadis kursi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Ini kan siyam Ramadan. Fa innahu li wa ana ajzibih. Karena di dalamnya banyak rahasia yang luar biasa. Ya. Adapun amal lain, baik itu amal selain puasa atau amal yang dilakukan di luar puasa, lahu. Ya. Dia berbuatnya satu, ya, pahalanya ya segitu, atau seperti yang dikatakan dalam hadis, satu kebaikan 10 balasan, lipatannya sampai 700. Tetapi ketika ilasyam, nah, maka itu tidak terbatas. Wa ana ajzibih, Allah sendiri dengan tangannya sendiri memberikan balasannya. Nah, maka Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan.
berarti anugerah yang diberi oleh Allah adalah faid al-ilahi, ya, limpahan limpahan Allah. Di dalam bahasa orang-orang sufi, ya, ketika seorang murid bercerita tentang dari mana dia mendapatkan kemuliaan, dari mana dia mendapatkan nur, ya, maka dia akan mengatakan min faidhi fadli sadati, katanya, ya, dari limpahan karunia para gurunya. Itu faid, ya, ya, hakikatnya adalah Allah, ya. Kita ahli sunnah penisbatan majazi kepada selain Allah, hakikinya adalah Allah, ya. Kita ziarah kubur aulia, Allah gitu. Dan orang-orang soleh, orang-orang sufi memang dia sangat apa, beradab sekali, ya. Di mana pintu-pintu Allah dia ketuk, artinya di mana satu tempat, satu waktu atau sosok orang, dia kan masjid kan tempat mulia itu, ya. Waktu tengah malam menjelang pagi itu kan juga waktu mulia. Dan ada makhluk yang lebih mulia adalah manusia, jika di dalamnya ada nur, maka itu babun min, ya, min abwabillah, ya, merupakan pintu-pintu Allah. Itu faid, mereka menyebutnya limpahan, ya, dari dada mereka adalah faid. Maka Ramadan, ya, Allah buka untuk umum tanpa perlu ada proses wirasah dari orang, ya. Dibuka untuk umum al-faidul ilahi, ya, orang memperoleh tarbiyah, mendapatkan faid mungkin 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Jika dia mendapat Lailatul Qadar, memang adalah manusia pilihan untuk memperoleh limpahan Allah yang Maha Agung itu. Yang kedua, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad harasa wa ahla baitih, ya, alaihimussalam wal a'imma alaihimussalam ala ihya'iha bil ibadati wa ta'ah. Para nabi dan ahli baitnya, ya, betul-betul mereka menghidupkan dengan ibadah dan taat pada malam itu. Ya, yang ketiga, innaha lailatun mubarakatun kama wasafaha al-Qur'an. Ya. Dalam ayat lain bahwa malam itu malam mubarak, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Ya. Fiha tuqaddarul umur wa yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditakdirkan beberapa urusan perkara manusia itu. Dan juga dibedakan, ya, di setiap perkara yang tegas, ya, dengan amrin hakim. Yang kesekian, al-ibadah fiha khairun min ibadati al-fisyar. Ibadah pun sama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Innaha laylatun laylatu amnin wa salamin hatta matla'al fajr. Ya, malam yang aman damai sehingga pagi. Innaha lailatu nuzulil Qur'an nujuman aw ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihada azimul barakah. Ya, di mana malam itu diturunkan secara Al-Qur'an secara sekaligus dan juga ke dalam hati, ke atas hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat barokah. Yang terakhir, innaha lailatu nuzulil malaikati warruh wa huwa Jibril alaihissalam alal ashhur, ya, turunnya malaikat, ya, dan ruh, ya, Jibril alaihissalam. Waktu Lailatul Qadar, ittafaqa jumhurul ulama ala fadli Lailatul Qadar, sepakat bahwa Lailatul Qadar itu karunia yang agung. Kama ikhtaral ulama anna hadhihi lailah lailatun takunu fi syahri Ramadan. Yang kedua, ulama juga telah sepakat memilih bahwa malam ini ada di bulan Ramadan. Wa annaha fil ashril awakhir. Dan yang ketiganya, bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Wa amma tahdiduha fil ashril awakhir fa mukhtalafun.
fihi tab'an likhtilafi riwayati sahihah wal arjahu annaha fil layali alwitri min al-ashr al-awakhir wa arja laylah laha hiya laylatu sabi' wal ishrin. Ya. Adapun pembatasannya di 10 terakhir itu berbeda-beda mengikuti perbedaan riwayat yang sahih. Adapun yang rajih itu adalah di malam ganjil dari 10 terakhir itu. Dan sangat terbuka ya, sangat diharapkan bahwa malam ganjil itu adalah malam 27 kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana i'takafa ma'i faly'taki fil 'ashr al-awakhir wa qad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha wa qad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tin min sabihatiha faltamisuha fil 'ashr al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Barang siapa i'tikaf bersamaku maka i'tikaflah di 10 malam. Nah, ini meskipun Nabi tidak ada, kalau kita i'tikaf di 10 malam itu i'tikaf bersama Nabi. Diperlihatkan malam itu, malam ini, kemudian aku dibuatnya lupa. Aku melihat diriku sujud di air dan di tin. Ya, di waktu pagi, maka carilah 10 terakhir itu, carilah di setiap witir. Ini kan umum dia, di setiap witir. Wa qala aidan iltamisuha fil asri al-awakhir min ramadhan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Carilah di 10 terakhir di Ramadan. Ya, malam Lailatul Qadar di ganjil 9 ya terjadi. Di ketujuh juga terjadi, di khamisah juga terjadi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sabil awakhir fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya ru'yakum qad tawattu fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir. Ya, aku tahu, aku melihat apa mimpi-mimpimu katanya, dan serasi semua di 7 terakhir. Maka barang siapa yang mencarinya, mencarilah di 7 terakhir. Itu salah satu dalil yang 27 itu. Ya, tapi dalil-dalil lain kan justru 9 boleh, 7 boleh dan lain sebagainya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'a rajulun anna lailatal qadri lailata 27 fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uri ru'yakum fil asri al akhir fatlubuha fil witri minha. Ya, aku tahu akan ru'yakum, akan mimpi-mimpimu di 10 awakhir itu. Maka carilah Lailatul Qadar itu di ganjil. Rawa al-Bukhari itu tentang waktunya, ya, di 10 terakhir, di ganjil-ganjil, mungkin di 7 kemungkinan besarnya. Alamatu Lailatul Qadar, ada ciri-cirinya. Waqad warada Lailatul Qadri alamat aktsaruha la yazhar illa ba'da an tamda mithlu an tazharu syams sabihatuha la syu'a'a laha aw hamra'a dha'ifah wa annaha lailatu matarin wa rihin aw annaha lailatu talqatin baljatin la haratin wa la barida ila akhirih ma dzakara wal hafiz fil fathul bari. Ada warid, ya, Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya, namun kebanyakan ciri-cirinya itu hanya dapat diketahui, dapat terang nyata itu setelah terjadi besoknya gitu. Kita tahunya, oh tadi malam Lailatul Qadar, nah hari ininya nih, maka matahari itu tidak ada sinarnya, ya, teduh begitu, agak kemerah-merahan yang ya tidak merah, sangat merah, yang kemerah-merahan dhaifah. Dan malamnya ada hujan, ada angin, ya. Tapi malam itu cerah, ya. Talqatun baljah, ya.
cerah seperti cerahnya pajar di belah waktu pagi itu, baljah. Tidak terasa panas, tidak terasa sejuk. Ya mungkin yang tahu itu rasanya yang dapat Lailatul Qadar itu. Ya. Kita mungkin keder, jadi ya, Lailatul Qadar. Dan orang-orang Islam sungguh-sungguh untuk mengetahuinya, mengikutinya, dan mengetahui alamatnya. Ya. Di samping ada petunjuk bahwa al-alam ma'al isyarati ila anna al-alamati al-khasa biha la tazhar ila ba'da wuqiha. Ya. Ada petunjuk juga bahwa alamat-alamat khususnya itu terjadi diketahui, nampak itu setelah, tampak itu setelah terjadi. Wa min abrazil alamat addala 'alaiha, salah satu ciri-ciri yang paling menonjol adalah itu tadi, tulu'u syamsi duna syu'a, matahari tidak ada cahayanya, fi sabahil yaum mutali liha laha, di hari berikutnya di pagi. Faqad warada an abi an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu wa ayatu dhalika an tatla' asy-syamsu fi sabihatiha mislu tast la syu'a laha hatta tartafi'. Cirinya adalah matahari terbit di pagi hari itu seperti tost. Apa tost itu? Allahumma salli. Apa bokor dah? Baskom ya. Ya. Seperti baskom. Ya, artinya matahari ada tapi ya, tidak ada la syu'a lahu, misra tost la syu'a laha. Hatta tertapek, sampai siang gitu. Yang kedua, i'tidalul jauh, udara juga ya, tidak panas, tidak dingin, ya, sedang. Fala yusab bil harara awil buruda idruya an Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu Lailatul Qadri lailatun samihatun taliqatun aw talqatun la haratun wala barida tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Malam Lailatul Qadar itu malam yang cerah gitu, enggak panas, enggak sejuk, matahari juga di pagi hari ya, di pagi hari muncul itu warnanya merah-merah ya, agak kemerah-merahan. Qala inni kuntu uritu Lailatul Qadar thumma nusituha wa hiya fil ashr al awakhir min lailatiha wa hiya lailatun talqatun baljatun la haratun wala barida. Ya, itu memang Nabi diperlihatkan ya Lailatul Qadar. Yang ketiga, an-naqa was safa, jernih malam itu. Faqad ruwiya fi atharin gharib an Ubadah bin Samit ibn Samit radhiyallahu anhu amaratu Lailatul Qadri anha safiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran sati'an sakinat ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatan sajiyah la barada fiha wala harra ya wala yajullu li kawkabin yurma bihi fiha hatta tusbih ya. jernih, terang. Ya, seolah-olah di dalamnya ada bulan yang muncul, ya, tenang, dan bulannya juga sangat warnanya tuh sangat berkarakter begitu, tidak dingin, tidak panas, dan tidak muncul bintang-bintang untuk dilihat pada waktu itu sampai pagi. Ya, wa inna amarataha anna samsa sabihata takhruj mustawiyatan laisa laha syu'a. Ya, matahari juga muncul di pagi hari itu mustawiyah, ya, ukuran bulatnya itu betul-betul seimbang gitu, tadi seperti tost tadi itu, baskom tadi itu ya, dan mempunyai sinar seperti bulan Lailatul Badr. Wala, ya. Nah, pada hari itu setan tidak dapat keluar ya. Nah, ini yang ringkas tentang malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya, waktunya, ya, dan makna Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadri 'inda sufi wa isyaratuhu wa isyaratihim.
Qala al-Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu fi tafsiri suratil qadr, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatil qadr. Ya, masing-masing para sufi menafsirkannya berbeda-beda. Ya. Imam Qushairi berbeda, Imam Ibn Ajibah berbeda, ya. Imam Sahrawardi juga berbeda, tapi mempunyai makna hakikat yang sama. Ya. Asalnya makalah ini saya turunkan semua tafsir-tafsir sufi dan kemudian saya bicarakan perbedaannya. Ya, perbedaan lafal, tapi ada ada kesamaan makna, maka kesamaan maknanya pun ya di situ ya saya ketemukan gitu. Persamaan maknanya pun saya ketemukan. Namun saya di sini untuk ringkas hanya mengutip pendapat Al-Imam Ibn Arabi. Tafsir Imam Ibnu Arabi. Beliau mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadar hiya al-binyatul muhammadiyah. Binyah adalah struktur tubuh. Tubuh jasad al-binyah al-muhammadiyah. Karena ada satu analogi lah ya, orang sufi bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ya, malam pasangannya siang. Maka umpama diri kita, tubuh ini malam. Ya, ruh itu siang. Jadi kalau kita urutkan ciptaan Allah yang pasang-pasang ini, malam sama dengan tubuh, sama dengan zulumat, kegelapan, sama dengan dunia. Siang sama dengan ruh, sama dengan akhirat, sama dengan nur. Itu. Maka Al-Quran diturunkan fi lailah. Lailah adalah malam, jasad binyah. Al-Qadr adalah agung, ruhnya yang agung. Jadi Lailatul Qadr tidak ada tubuh yang agung melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang telah mendapatkan nur Rasulullah, maka dia punya qadr juga. Ya, seperti ada di as-salawatul azimah, ya, itu. Dan kita berdoa di dalam bacaan salawat azimah itu agar kita dipertemukan ruh kita dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ihtijabihi alaihi salam fi maqamil qalbi ba'da syuhudi dzati. Ya. Di mana sebetulnya Nabi sudah mendapatkan Al-Qur'an di dalam dirinya tuh. Nah, Nabi turunkan ke dalam hati Nabi itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, diturunkan Al-Qur'an secara tanjim ya, secara seluruh ya, bahwa Al-Qur'an masuk ke dada Nabi kapan halah tijabi alaihi salam fi maqamil qalbi ba'da syuhudiz dzati. Ketika Nabi terhijab di dalam maqam qalbi ya, setelah asyuhudu dzati ya. Li'anna al-inzala la yumkin illa fi hadhihi al-binyah fi hadhihi al-halah ya. Pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah mendapatkan Al-Qur'an di dalam dirinya ya. Namun ketika beliau setelah menyaksikan secara Allah syuhud dzati, maka baru Al-Quran itu diturunkan ya, secara keseluruhan dengan menyebut satu malam ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka disebut fi maqamil qalbi ya. Qalbi itu istilahnya satu, dalam orang sufi mengistilahkannya, istilah qalbi itu adalah fase kerohanian yang paling awal ya, setelah akal itu turun ke hati, di mana kondisi qalb itu seperti namanya adalah qalb
yataqallab, ya, berubah-ubah. Maka ada ungkapan wa min kasyu'un, ya, wa min kasyu'un wa ilaina qulub, katanya Allah berfirman kullu yaumin huwa fi sya'n, ya, setiap hari, ya, huwa fi sya'n, padahal di dalam tafsir pun mana yaum di situ maknanya adalah sa'ah, setiap detik lah katakan. Allah sibuk, sya'an kan kalau tafsirannya kan sibuk, ya. Sibuk ngapain? Ya, berarti sibuk ijad wa imdad, ya. Mewujudkan dan memberikan madad, ya. Memberikan madad. Nah, maka karena setiap hari Allah, setiap saat Allah sibuk menurunkan perwujudan kita, wujud kita, ya, dan kemudian takdir wujud itu, ya, maka boleh jadi kita berubah-ubah. Kita kan merasa, yang kita rasakan habis enak enggak enak, enak enggak enak, enak enggak enak, enak enggak enak, karena ya turunnya seperti itu. Turunnya seperti itu. Ya. Ungkapan lain begini, bahwasanya kita ini manusia ini kan diciptakan oleh Allah kan di bumi ini, kita diciptakan dari bumi ini. Ya. Alam ini, bumi ini kan terdiri dari tempat dan waktu. Tempat, ya, dan waktu. Dan kita diciptakan bahannya tempat ini, ya, minatin, minaturab. Ya. Karena kita hidupnya di sini, maka kita diciptakan, ya, dibalut, katakan ciptaan itu dengan balutan tanah yang sering disebut sangkar, apalah tubuh ini kan. Makanya orang-orang, maka di dalam tasawuf itu ada teori martabat, maratibul wujud, ya, di mana ada dua urutan, ada dua martabah, martabah ilahiyah, martabah kauniyah. Yang kauniyah ini katanya kita diciptakan ruh sendiri, ya, ruh ini ruh manpuh, ya. Kemudian ada nafs ini adalah ruh yang ruh mujassam, ya, ruh yang di tubuh ini kan, ini daging kan hidup sendiri, semua kan hidup, ya, ada kehidupan jisim, ada kehidupan ruh, ya. Dan pembicaraan orang sufi ini disepakati juga oleh para fuqaha, ya, ketika para fuqaha memutuskan hukum abortus itu kan, itu kan belum ada ruh, karena belum 4 bulan, sebulan, 2 bulan, tapi sudah ada daging. Daging itu sudah punya kehidupan. Ya, sudah ruh. Itu ruh, ada ruh itu yang jisim. Nah, adapun ruh yang mampuh ini adalah ruh yang akan menerima sifat-sifat mulia. Ya, sifat-sifat mulia. Artinya begini. Kita manusia ini diciptakan, bahan ciptaannya ya dari bumi ini. Sebelumnya ruhnya ada, nafsunya ada, dan jasadul misal juga ada, apa, kerangka acuan. Kalau orang jahit itu kan ada acuannya tuh. Nanti semua pakaian yang mau dijahit kan diacu ke situ. Yang jadinya adalah kain setiap orang yang ikut jahit di situ. Tapi acuannya tetap ada. Maka tubuh pun ada acuannya. Tapi ketika di bumi ini, maka balutannya adalah tanah ini. Karena ketika bumi ini wafat atau ketika orang mati, maka balutan tanah ini kembali ke tanah.
ketika kiamat nanti dibangkitkan kembali itu tanah baru. Ya, yang pertama mungkin tanah merah, ini tanah putih. Gitu. Maka tanah, maka ketika dibangkitkan balutan tanahnya tanah itu kena alamnya lain. Ya, maka kita dibangkitkan, dikembalikan, itu artinya dikembalikan pembalutannya. Ya. Maka tanahnya tanah itu. Setiap kita hidup dimanapun, maka balutan ruh, ruh kan tidak kelihatan, nafsu kan tidak kelihatan, acuan tubuh kan tidak kelihatan. Maka kemudian ditutup oleh bahan yang dimana dia hidup di alam itu, maka dia kelihatan oleh balutan alam itu. Kita di sini dibalut oleh tanah ini. Gitu. Tapi sifat tanah ini sangat dominan. Ya. Sangat dominan. Orang bergantung dengan makan, dengan minum, dengan rokok. Ya. Bergantung itu. Tapi di Ramadan gak bergantung. Coba di luar Ramadan, kita ngaji dari pagi sampai asar. Jam 12 itu sudah melotot semua. Ya mungkin pada nyumpah-nyumpahin ya, yang ngajarnya ini. Tapi Ramadan aman gitu. Ya, Ramadan nggak ada kan, kalau kita ngaji dari pagi sampai sore nggak ada yang gitu. Artinya sebetulnya usaha mujahadatun nafas itu adalah menjauhi tubuh ini, menjauhi tubuh ini. Tubuh ini makan. Ya. Nah kemudian tubuh yang dibalut dengan bahan tanah ini dimunculkan oleh Allah fi zamanin, ya, fi zamanin, di zaman yang yasir, di zaman yang kecil. Ya, maka itu yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ya ibn Adam, innama anta ayyam. Kamu itu kumpulan waktu, munculnya itu jika zahaba yaumuk, zahaba juz'uk, jika hari berlalu, maka sebagian kamu hilang, karena kita adalah himpunan waktu. Ini orang barat itu teori hadis ini, teori Islam ini dipilmkan. Saya terkejut begitu ada film, setiap orang itu hidup dengan waktu, cuman bedanya itu bisa ditransfer waktunya itu. Saya terkejut, Masya Allah, karena itu kajian orang sufi. Ya. Kajian orang sufi. Dari kasyaf mereka melihat alam semesta ini seperti apa. Ya. Nah, karena itu sering dikaji sebagai kajian filsafat, maka mungkin orang barat terus dibuat filmnya itu. Dia kekasihnya waktunya habis, ya. Dia waktunya masih banyak di transfer tuh. Ya, kekasihnya jadi hidup lagi. Ya. Ya innama anta ayyamun. Itu yang mengatakan Imam Hasan Al-Basri, tabi'in ya. Jadi pemahaman itu ya, dari mana mereka? Ya, karena hakikat itu satu. Nah, maka munculnya kita itu adalah yaum bimana bukan hari ya. Ini disebut kulluh, maksudnya adalah juzu. Artinya sedikit, karena ada keterangan lain, ad-dunya sa'ah. Ad-dunya nafasun wahidah. Ya. Dan lain sebagainya. Maka sudah kita diciptakan dari tanah ini, lalu dimunculkan oleh Allah di zaman. Nah, berarti setiap muncul ada sifat tanah yang dominan. Nah, kita ya, menjauhi sifat-sifat tanah itu. Apa yang disebut syahwat ya, dan ghadab itu kan sifat tanah. Syahwat dan ghadab itu sifat tanah. Nah, adapun itu kaitan dengan waktu. Ketika muncul waktu, muncul syahwat dan muncul marah. Ya. Nah kemudian itu sifat kemunculan di waktu itu, tetapi sifat tempatnya, tubuhnya ya nafsu, maka disuruh kurangin makan, kurangin minum, dan itu puasa itu. Ya sebetulnya kita sedang melawan jasad ini dan juga melawan waktu ini. Nah makanya para wali itu kan kenapa bisa merem timbul di Mekah gitu kan. Disebut toy zaman. Ya, lipat waktu, ada toil makan lipat tempat. Itu bagi mereka emang sudah mampu menjauhi zaman wal makan, yakni mujahadatun nafas wa sifatiha. Begitu. Ya, maka
mereka yang mencapai kejernihan itu bukan sesuatu yang mustahil, namun oleh akidah dinamakan karomah. Tapi enggak pernah dipuasai karena datangnya dari kebersihan hati. Itu sebab orang puasa-puasa kejagoan itu mesti orang yang nyari ngamalin kejagoan itu mesti puasa. Karena teorinya itu ada tazkiyatun nafs, jauhi makan, jauhi minum kan puasa. Tapi tujuannya yang salah. Bukan untuk Allah gitu. Ya, bukan untuk. Maka ada bedanya mujahadah dengan mukabadah. Kalau mujahadah itu melawan tubuh ini dan sifat-sifatnya ya, karena Allah untuk meninggikan rohani. Nah, kalau mukabadah itu ya, dia melawan memang untuk kepentingan nafsunya juga. Menjadi jagoan gitu, puasanya kayak wali. Ya, dia minta itu, minta jago itu, minta. Itu bukan tasawuf sama sekali. Karena mereka orang sufi minta Allah wabas. Ya, kalau sudah minta Allah, siapa yang mau ngalahin Allah kan? Ya, enggak ada yang. Nah, itu adalah karoma. Itu. Nah, maka boleh jadi binniyah Muhammadiyah, maka orang-orang sufi sering mengatakan begini, apapun mazhab kamu, apapun firqah kamu, yang penting antakuna Muhammadiyan, kamu menjadi Muhammadi rohaninya ya. Rohaninya menjadi rohani Muhammadi, itulah Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Nah, ketika ihtijab fi maqamil qalbi itu ba'da suhudi dzati, setelah Nabi syuhud dzat, artinya ketika Nabi Mi'raj kan menyaksikan suhudi dzat. Nah, kemudian setelah turun maka dia kembali kepada maqamil qalb, maqam bulak-balik ya. Tadi saya terangkan syu'un dan qulub. Kenapa syu'un dan qulub? Kullu yawmin huwa fi sya'an. Kalau setiap waktu turun maka namanya syu'un, jamaknya sya'an. Kita kan munculnya hanya waktu yang sebentar. Gitu. Hadis itu sebab dikatakan baru. Nah, itu sebab kita berubah-ubah. Karena waktu munculnya sebentar ya berubah, maka jangan ada yang dipertahankan di dunia ini, tinggalkan saja. Iya, tinggalkan saja. Kalau istri mati tinggalkan saja, kawin lagi gitu. Jangan mikir gitu, enggak apa-apa. Ya itu kan setback doang, nafsu itu kan, karena ada rekod nafsu. Tapi kalau ada rohani nur itu hilang karena itu zulumat. Ya, jadi itu sebab kenapa orang-orang sufi itu kita selalu dinasihati dalam tasawuf, jangan menyesal. Apa yang disesali, wong waktunya alifat mat katanya, yang udah lewat hilang mati. Gitu. Yang besok tidak tahu, ngapain mikirin yang sudah tidak ada dan yang tidak tahu. Maka as-sufi ibnu waktih, orang sufi itu hanya fokus sekarang saja. Itu sebab dia fokus kepada Allah karena enggak mikirin yang udah-udah. Itu. Ini kita yang udah dipikirin, yang besok ditakutin. Ya, yang sekarang ya, enggak diurusin. Jadi enggak pernah bahagia. Gitu. Uang bahagia di dunia ini cuma sebentar. Ya, itu juga siapa yang berbahagia? Ya, hidup hari ini penuh dengan masa lalu dan masa akan datang. Ya, padahal jika mampu maka dia hidup dalam sofa awal. Nah, itu sebab qalb. Ya, itu sebab qalb. Lain apabila kita sudah dunia ini hilang, hidup di alam hakikat, itu kita dimunculinnya tidak sering. Ya, sudah stagnan begitu atau ya, stabil. Waktu itu stabil, enggak berubah. Ya, itu sebab di surga ima enak, ima enggak enak, ya karena enggak berubah. Ya, ini sih enak. Ya udah enak itu. Di dunia itu enaknya enak enggak enak itu enak gitu. Ya. Jangan bernyanyi ya kemesraan ini, janganlah cepat berlalu, jangan, memang akan berlalu. Ya, akan berlalu. Di akhirat baru waktu itu stabil ya. Ya. Begitu saja. Itu sebab kalau di dunia kita mengingini sesuatu itu harus melewati jutaan detik yang namanya hari, bulan, tahun. Ya, karena munculnya hadis baru-baru. Kalau di akhirat enggak. Ya. Malah kita yang berkuasa betul-betul, benda sekitar taluk dengan kita. Itu yang kata Imam Ibnu Arabi itu passwordnya itu kun. Lagi duduk kursi ini,
kun helikopter tuh jadi helikopter. Jadi enggak perlu masa apa-apa, semuanya sudah ya, berdasarkan hakikatnya kun. Nah, para wali pun di dunia ini bisa kun, tetapi tadi dia sudah apa namanya menaklukkan waktu dan tempat, itu baru kun. Ya, tapi penjelasannya ada gitu, enggak blow on begitu. Wali kalau kepengen ada kan, itu pemahaman blow on ya. Ya, sebetulnya ada penjelasannya. Ya. Mereka itu tidak punya keinginan, inginnya Allah saja. Nah, kalau sudah inginnya Allah saja, maka apa yang diingini Allah ya itu terasa terus. Makanya kalau sudah pengen ya itu keinginan jadi. Kalau kita kan macam-macam, keinginan bini, anak, ya kan? Keinginan pikiran macam-macam. Jadi kita enggak tahu, enggak mendengar ya iradatul. Maka nasihat orang sufi kan, kalau keinginanmu tidak terkabulkan, maka Allah menginginkanmu mendapatkan keinginan Allah. Jadi kalau enggak terkabulkan itu indah. Iya. Kalau di sini enggak bisa kawin lebih dari satu, berarti di akhirat gitu. Ya. 700 malah di akhirat. Di sini 2 sambil berantem, di akhirat 700 aman-aman aja tuh. Nah, itulah fi maqamil qalbi ba'da syuhudi dzati ya. Li'annal inzal, kena turunnya Al-Qur'an itu tidak mungkin kepada badan Nabi melainkan kepada binyah Nabi dan dalam keadaan itu. Ya. Kalau tidak, maka ya tidak perlu ada apa namanya, ada momen diturunkannya Al-Qur'an, tidak perlu. Ya, karena ada maqamul qalb itu, maka ada diturunkan sekarang. Ya, seperti di akhirat itu enggak perlu. Ya. Semua hakikat itu apa di Al-Qur'an dikatakan itu? Allahumma salli. Allahumma salli. Taib. Saya tidak hadir. Wal qadr huwa khataruh. Qadr itu adalah khataruh. Khatar itu agung, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarafuh. Idh la yadhhar qadruh wa la ya'rifuhu huwa illa fiha. Summa azamaha biqaulihi wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, karena qadr Nabi, keagungan Nabi ya tidak muncul dan tidak diketahui kecuali di malam itu. Ya. Kemudian Allah agungkan dengan sebuah pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Artinya apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadr itu apa? Ayyu syai'in arafta kunha qadriha wa syarafiha. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahraini. Bahwasanya Lailatul Qadr itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tafsiran Imam Ibn Arabi itu, qad marra annal yaum yu'abbar biha anil hadis ka qaulihi wa dzakirhum bi ayyamillah falikulli kainin yaumun wa idza buniya ala hadzal isti'arah kana kullu kaun kana kullu naw'in shahran listimalihi ala al-ayami wal layali istimalu naw ala al-askhas wa kullu jinsin sana. Ya kan, di dalam filsafat setiap jenis itu ada naw-naw, di bawah jenis itu ada naw. Maka setiap tahun, maka ada bulan-bulan-bulan. Di dalam bulan itu ada malam, gitu. Karena mencakup istimaliha ala syuhur, tahun itu mencakup bulan-bulan. Dan bulan istimalal jinsi alal anwa, sebagaimana jenis mencakup macam dan tahun mencakup bulan. Maka kita ada jenis manusia dan ada macam ya, laki-laki dan perempuan, atau ada macam-macam yang lainnya, gitu. Jika dikatakan malam Lailatul Qadar kan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan ya, jika malam itu tubuh ya, adalah bin ya jasadiyah, maka satu nabi
itu lebih mulia daripada semua manusia. Ya, daripada semua manusia. Wal alaf huwa al-adadu tam allazi la kasrata fawqahu. 1000 itu kan bilangan yang sudah jadi, ya sudah sempurna, sudah habis. Yang enggak ada lagi yang lebih banyak dari itu kecuali hanya tikrar, ya. 1000. Itu. Tikrar wal idhofah, dan ditambah. Ya, 2000, 3000, 4000, 10000, 100000, ya. Maka hitungan Arab itu sejuta juga 1000000 kan gitu. Ya, 1000000 padahal sejuta maksudnya. Maka dikinayahkan itu dari kul semua. Ya, artinya bukan menunjukkan bilangan 1000 tapi menunjukkan totalitas, keseluruhan, bahwa Nabi lebih mulia dari semua. Ya, karena setiap jenis ada nau. Kalau malam lebih mulia dari 1000 bulan, bulan itu kan kalau 1000 bulan ada berapa tahun tuh. Ya, naunya disebut maksudnya ya ada jenisnya itu tahun, karena 81 tahun. Gitu, maka jenis apapun, macam apapun, ya Nabi lah yang lebih mulia dari semua itu. Ay hadza syakhs wahdah khairun min kullil anwa. Nah itu. Ini satu diri saja, satu sosok saja nih Nabi, itu lebih baik daripada berbagai anwa. Summa bayana wajha tafdhilihi wa sabab khiratihi. Kemudian dijelaskan kenapa dia menjadi lebih baik dan lebih utama. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Yani al malaika warruh al quwwatu ruhaniya wa nufsaniya bal malakutu samawiyati wal ardiyah. Ya, bal malakutu samawiyatul ardiyatu warruh. Ya, kekuatan rohani, nafsiya, malakut, samawiyah dan ardiyah warruh itu turun ke Nabi. Ini kan tafsir isyarah, ya, tafsir isyarah. Min kulli amrin ay min jihati kulli amrin huwa ma'rifatu jami'il asya wa wujud wa wujudatiha wa zawatiha wa sifatiha wa khawasiha wa ahkamiha wa ahwaliha wa tadbiriha wa taskhiriha. Ya, malaikat dan ruh dengan izin Allah turun min kulli amrin, ya, dari segala perkara. Artinya mengetahui segala sesuatu, wujudnya, zatnya, sifatnya, keistimewaannya, hukumnya, keadaannya dan pengaturannya, dan serta apa taskhiriyahnya, eksploitasinya, ketundukannya. Salamun hiya salamatun an jami'in naqais wal uyub hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar, waqta tulu'i fajri samsi thali'ah min maghribiha wa qurbil maut. Fa hina idzin la takunu salam, artinya sampai mati. La takunu salama ay salima au salam fi nafsi halika sarti salam alaiha. Maka tidaklah satu selamat, selamat apa saja atau salam kedamaian di dalam dirinya, karena lika sarti salam alaiha minallahi wal malaika. Tanazzal itu kan, tanazzul itu kan maknanya taksir, ya. Terus menerus turun. Ya. Fiha biidni rabbihim min kulli amr. Nah, ini salah satu tafsiran Imam Ibn Arabi. Ya. Imam Al-Qushairi diganti bahwasanya Lailatul Qadar sudah warisnya, yaitu apa? Dia tafsirnya Lailatul Qadri itu adalah aulia Allah, katanya. Orang-orang yang telah mendapatkan ma'rifat. Ya, proses mujahadah puasa itu, ya, riyadhah, mujahadah, ya, dan lain sebagainya. Karena mereka rangkaian penjelasan mereka bahwasanya puasa itu kan, mereka mengatakan bahwasanya puasa itu seperti mana yang dalam hadis kursi dikatakan wa kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li, ya, dinisbatkan saum itu kepada Allah, maka saum artinya sifat Allah, tidak makan, tidak minum, cuman Allah adalah, ya, katakanlah abadan abidin wadahar, adapun kita siang saja. Siang adalah ruh, gitu, kehidupan ruhiyah. Ya, kita disuruh menyerupai sifat Allah, bergantung kepada rohani, tidak bergantung kepada tubuh dan sekitar ini. Maka orang yang berpuasa memiliki sifat samadiyah. Ya, kan Allahu qul huwallahu ahad Allahu samad, kita artikan kan tempat bergantung. Ya, sehingga kita punya kekuatan, ya, yang
mempunyai daya tahan yang lebih kuat daripada alam sekitar ini jika kita telah memiliki sifat saum. Ya, sifat saum. Itu. Nah, maka kita disuruh menyerupai sifat saum, fa innahu li, ya sifat itu. Nah, kemudian ketika malam, nah kembali kepada tubuh, maka makan. Namun kalau sudah kembali kepada tubuh makan, maka kita disuruh qiyam. Maka man soma man qoma. Ramadhana, Ramadhana, imanan, imanan, wahtisuan, sama itu hadis. Man soma Ramadhana, imanan, wasib. Gufirullah ma'akudama min dhambi. Man qoma Ramadhana. Man soma naharan, man qoma lailan. Yani soma, ruhnya mengambil sifat Allah, soma dia. Maka itu sebab para ulama apabila menjelaskan tentang puasa, puasa itu wasilatan liat litahalli as-sabr wal ikhlas wal wasyukur wa dan banyak mesti berbicara tentang sifat ruhiyah. Nah, ketika malam ya, kembali kepada diri kita. Maka kita disuruh tetap menghadap kepada Allah agar malam juga tetap sama dengan siang. Makanya ada qiyam itu man qoma, maka ada tarawih, ada qiyamul lail. Gitu. Bukan tarawih ya, tapi tarawih, tarawih. Nah, ini apa? Lailatul Qadar. Diturunkan di malam hari tuh. Ya, Lailatul Qadar. Maka isyaratnya pada tubuh yang memang sudah mempunyai sifat somadiyah. Ya. Sifat somadiyah. Sifat rabbaniyah. Maka baru dia baik secara waktu, secara hakikinya ya, dia hidup dalam waktu-waktu yang 81 tahun itu yang memang punya simpanan pahala yang besar ya, adalah bentuk pemeliharaan Allah ya, dari dosa besar ya, dan selalu apabila melakukan dosa mendapat ampunan ya. Seperti katakanlah para sahabat Nabi yang diberitakan oleh Nabi 10 orang itu masuk surga itu gimana ya, hidup seger-seger itu sudah dipastikan masuk surga, apakah enggak berdosa? Berdosa, tapi tobat. Cepat tobat. Gitu. Dosa cepat tobat, dosa cepat tobat, dosa. Maka itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ahli Badar saja kan itu kan di Nabi janjikan masuk surga yang 300 sekian itu. Ya. 300 berapa? 16. Itu kan dipastikan oleh Nabi masuk surga. Nah, mereka itu tetap berdosa, tapi salah satunya apabila ahli Badar berdosa, Nabi yang memintakan maaf. Maafkan li annahu ahlul Badar, kata Nabi. Ya. Ya, yaitu ya artinya ada mazharnya ya, ada kita menyebutnya kasbi ya, upaya ya. Kalau orang sufi menyebutnya ada mazharnya. Gitu. Ya, apa yang Allah kehendaki itu ada majlanya, karena itu sebab teori mereka tajalli. Wa inda sadati sufiyah anna lailatul qadri lailatun yukhtassu fiha as-saliku ya bi tajallin khas yu'rab bihi qadruhu wa rutbatuhu bi nisbati ila mahbubih Allah wa hiya waqtu ibtida'i wusulis salik ila ainil jam'i wa maqamil balighina fil ma'rifah wa kullu lailatihim hiya lailatul qadr kullu syahrihim huwa syahrul ramadhan ya. Kenapa dikatakan setiap bulan-bulan Ramadan? Karena Ramadan itu ismun min asma'illah. Itu sebab la, ya, tidak boleh menyebut Ramadan, mesti ada syahrul Ramadan. Gitu. Taib. Lailatul Qadar menurut sufi adalah malam khusus untuk seorang salik. Karena hayatus sufi kulluhu Ramadan, kulluhu saum. Kehidupan mereka sampai mati ya. Itu kehidupannya kehidupan saum, bahkan manhaj tarbiyah sufiyah itu diambil memang dari intisari puasa, intisari sholat, intisari zakat, intisari haji ya. Itu. Nah, maka itu sebab ketika Imam Junaidi ditanya, apakah Anda mendapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan, itu ditanya, beliau mengatakan lah,
nahnu kulla yaumin kulla laila lailatul qadr, ya kami setiap malam lailatul qadr. Itu artinya setiap malam. Kan begini, orang sabar saja dikasih pahalanya kan bi ghairi hisab. Nah kalau dia punya sabar, punya ridha, punya syukur, punya yakin, punya wara, punya zuhud, punya semua, lailatul qadr gitu. Kita nempuhnya dari satu Ramadan 10 terakhir kenceng gitu. Itu terbuka untuk umum gitu. Karena ya ada, ya orang-orang sufi memahaminya, ya ada apa namanya, ada ibarah, ada isyarah, ada makna zahir, ada makna batin gitu, ada makna am, ada makna khas. Karena Al-Qur'an untuk umum, kebagian semua. Iya, jangan dipaksakan umum saja, lo ada orang khusus. Ya. Hatta Allah memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi jami'an. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu semua. Jika semua ini berarti beda. Tobatnya beda-beda. Nabi juga bersalah, tobatnya tobat Nabi. Jadi jangan kita mengatakan, oh Nabi juga bersalah sama dengan kita lain. Ya. Dosa dia dosa, bukan dosa kita. Kita sholat enggak khusyuk itu enggak dosa bagi kita. Ya. Kita kalau melakukan dosa besar banget itu baru dosa namanya. Mana ada Nabi melakukan dosa besar banget. Ya. Dan juga para aulia, ya. Mereka apabila sholat tidak khusyuk diulang lagi. Bukan was-was. Ya. Kita sering ulang karena was-was. Gitu. Ya. Mereka tidak. Memang ya. Mereka ingin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dia ingin berada di tempat yang betul. Ya, karena di sisi Tuhannya yang Maha Agung. Maka pada malam itu adalah tajalli khusus untuk mengetahui kadar dan rutbah dia, keagungan dan pangkat dia di sisi kekasihnya. Ya, Allah. Nah, disitulah permulaan seorang salik sampai kepada Ainil Jama'. Lailatul Qadar itu adalah dianggap bidayatu usulis salik ila Ainil Jama'. Apabila seorang salik sudah mulai sampai kepada ma'rifah, kepada syuhud, maka dia mendekati Lailatul Qadar. Ya, ibadah yang dilakukan dengan segenap zahir dan batin dan seluruh perangkat tubuhnya zahir dan batin berbeda dengan kita sholat hanya tubuh doang, pikiran kemana-mana, mata juga bisa terusik. Ya, Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh belati, oleh keris, ya, ya belati itu kan ujungnya kan ada yang ya, apa cabang begitu. Kalau ditusuk sama ditarik, kesakitan ditarik. Dia minta cabut ketika sholat, gitu. Minta dicabut ketika sholat, karena ditusuknya kan ketika sholat, maka tidak terasa sampai salam. Ya, kita nyamuk datang aja terasa, belum gigit baru datang udah terasa itu. Nah itu artinya kita belum punya Lailatul Qadar, ya, di mana bahwa ibadah yang kecil jadi besar. Ya kenapa tidak mungkin orang yang kawin dengan yang belum kawin kan pahalanya banyak kan yang kawin. Orang yang istrinya dua lebih banyak dari yang istrinya satu. Yang istrinya tiga lebih banyak, gitu terus. Itu baru beban zahir. Ya. Dan nikmat zahir, bagaimana kalau nikmat batin? Semua nikmat itu beban. Ya, semua nikmat itu beban. Itu sebab mereka mengatakan, asyuhudu at'abu minal ibadah. Syuhud itu lebih capek daripada ibadah. Ya, ya bagaimana enggak capek? Tubuh ini, karena senantiasa fi yaqzatin wa khudurin. Enakan kayak kita ini lalai enak, enggak capek-capek. Ya. Ya kan enggak capek-capek lalai, tidur nyenyak, ya. Salat subuh tidur juga kan nyenyak itu. Ya, kan enggak ada capeknya. Nah, apabila dia sudah sampai kepada usul ila ainil jama', jama' itu adalah suhudul haqqi bila khalqin. Itu jama'. Dan mencapai maqam, mencapai ma'rifah, maka malamnya itu semua Lailatul Qadar. Wa ma altafu qawlu Syekh Umar ibn al-Farid
quddisa sirru wa kullul layali lailatul qadri indanat kama kullu ayamil liqa yaumil jumaah. Ya, setiap malam, malam kalau sudah datang malam Lailatul Qadar, sebagaimana hari hari bertemu itu adalah hari Jumaah. Ya. Mereka apabila bertemu dengan para ahbab itu yaumul Jumaah, yakni yaumul Id. Ya kan, minggu minggu Id kita adalah Jumaah. Gitu. Bahkan kami dulu apabila masyayikh, ya, para masyayikh itu tanpa ada janji kemudian bertemu di suatu tempat. Pernah kami pergi haji kemudian di Mina, tiba-tiba para masyayikh sufi dari berbagai negeri ada berhaji dan berada dalam tenda-tenda yang berdekatan. Jadi ketika masuk ke musala khusus, rupanya para masyayikh bertemu semua. Ya. Tiba-tiba ada yang mengatakan yaumul id, katanya yaumul liqa al ahbab, ya, para muhibbin, para orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Syekh Abu Talib al Makki qala ba'd al ulama kullu lailatin lil arif lailatul qadr, ay lailatun lailatu kashfi maqamil arifin wa fiha bid'u ma'rifatil arif qadrah, ya, wa ma ja'alihi dhalika min qabl. Ya, di situ juga mulai orang-orang arif mengetahui qadarnya. Ya, bersamaan sebelumnya itu dia tidak mengetahuinya. Walailatun mubarak, walailatu mubaraka idh yurfa fiha hijabul ghaib bainallahi wa abdih. Kenapa dikatakan malam yang penuh berkah? Karena pada malam itu hijab, ya, ghaib antara Allah dan hambanya dibuka. Ya, hijabul ghaib. Ya, selama ini kita terhijab oleh sesuatu, tapi apabila kita tidak terhijab lagi, si yang gaib itu tidak terhijab lagi, maka itu adalah lailah mubarak. Dan itulah pada ketika murid mendapatkan itu, berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, di mana bin, ya, yang azimah. Ya. Karena kalau tidak ada ruh yang mulia, maka bin, ya, ini tidak azimah. Kan begini teorinya. Wali itu tunggal. Ya, karena itu sifat Allah kan tunggal. Ya. Contoh utamanya ada di tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi, rasul, setelah itu warisnya disebut wali yang mendapatkan nur ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat mulianya, maka dia wali. Ya. Dan rupanya sifat ini, ya, di tempat yang berbeda, di tahun yang sama atau di tempat yang sama, di tahun yang berbeda atau di tempat dan masa yang sama, ya, ada beberapa tubuh mendapatkan sifat itu, maka itu wali semua. Ya, wali songo satu masa 9 kan gitu. Ya. Ruhnya satu-satu dari Allah, tapi biniahnya, ya, banyak. Tetapi kenapa kita menziarahi saja padahal kan ruhnya kan, ya. Maka itu orang ketika bertarekat, gurunya wafat, sudah. Karena yang dicari ruh, bukan jasad. Ya, ruh itu ruh, Allah, sifat Rabbani, dan tidak mati. Maka pindah ke tubuh lain untuk mendapatkan ruhani yang sama itu. Meskipun tarekatnya berbeda, tarekat cuma madrasah namanya. Nah, ada beberapa pemahaman yang keliru. Ya. Sekarang yang namanya istri saja itu bukan di tubuh Maryam misalnya, istri kita. Iya, kalau Maryam mati, nama istri ini bisa pindah ke Fatimah. Gitu. Bahkan dalam satu waktu istri itu bisa, ya, Fatimah, ya, Maryam, ya, Khadijah, ya, gitu. Ya, karena itu adalah tajallir nur. Ya. Tajalli ism min asma'illah. Gitu. Kita tidak boleh, misalnya orang sudah mati terus menangisi tubuh ini, tidak, kecuali memuliakan tubuh ini adalah tempatnya nur itu sampai kapanpun nggak boleh dilupakan. Ya, kalau secara emosional kita nggak bisa melupakan ini, ya wajar. Ya, seperti kita bini mati kan, mau kawin lagi tuh ingat, ya, iyalah wajar. Rasulullah saja ingat Sayyidatuna Khadijah terus.
tapi bukan tidak kawin yang lain. Ya. Coba Syekh Sufi itu, seorang Syekh Wali, istrinya wafat, nangis. Nangis. Lalu bersama muridnya dia pergi menguburkan istrinya. Dia dikubur masih nangis begini. Lalu muridnya terus artinya memeganginya begitu. Tapi sambil nangis dia menoleh ke muridnya. Saya dengar kamu punya adik dan kakak perempuan ya. Sambil nangis sambil nanya calon istri coba. Ya itu wali. Ya bagus mana adiknya ke kakaknya. Bagus adiknya. Boleh aku lamar? Boleh Syekh. Ah, bangun baru dia. Ya. Itu contoh yang betul. Ya karena tidak bergantung kepada tempat ini. Iya. Adapun misi rohaninya ada pindah ke tempat lain. Gitu. Nah, maka contohnya kan istri-istri sahabat, apabila sahabat wafat, istri-istrinya rebutan. Silakan kisahnya lihat. Maka ada salah satu istri, satu wanita itu pernah menikah 4-5 sahabat besar. Ya. Istrinya Syekh Ja'far At-Tayyar wafat, dinikah oleh Sayyidina Abu Bakar, wafat, dinikah oleh Sayyidina Ali. Dari tiga-tiga itu punya anak semua. Tapi di sini heran kalau kiai mati, istrinya enggak ada yang berani ngawinin itu. Mestinya kiai lain datang. Ya, misalnya ada kiai wafat, nah itu Kiai Ahmad mesti datang ngelamar istrinya gitu. Iya, mesti kiai lagi, kalau enggak kasihan. Gitu. Kenapa alasan para sahabat menikahi istrinya? Karena setiap sahabat mempunyai sir bainahu wa bainallah wa bainahu wa bainar rasuli. Dan dia sembunyikan yang hanya tahu istrinya. Jadi dia ingin menikahi istrinya, ingin mengorek rahasia suaminya itu. Ya. Ya, karena binnya wafat tapi sir. Ya. Itu ada dan berpindah apabila dia bersuhbah kepada mereka ahlus sir. Taib. Wahia izanun bidukhuli fir rahmatil mubarakah Allah. Malam itu malam diizinkan untuk masuk kepada rahmah al-mubarakah. Ya. Wal asasu dzalik yarji ila amrayn. Asasnya al-awwal anna Allah Subhanahu wa taala huwa fi kulli layali wal ayyam wasyuhur. Malam apapun, hari apapun, tahun apapun, Allah adalah Allah. Fa ibadatuhu Allah, maka menyembah Allah di malam apapun, di bulan apapun, indal ibad hiya hiya. Ya sama saja. La farqa indahum bainal laila wa ukhra. Enggak ada malam-malam. Kalau mereka ibadah kepada Allah khudu khusyu, ya. Kemudian hudur, ta'zim, ya, fir raja wal khauf wal haya. Lah itu kan sifat orang ibadah itu kan pertama hudur, kemudian ta'zim, kemudian roja, haya, ya, dan khauf. Ya di malam apapun dia ibadah dengan segenap sifat yang sempurna itu. Begitu sama saja. Wadzalika li'anna maqsudahum al-haq nafsuh. Allah saja. Lal ajr al-mutarattaba 'alal a'mal, bukan pahala yang apa yang diakibatkan oleh amal itu. Nah, orang sepi ketika jangan karena neraka, jangan karena surga, ya. Terus saudara-saudara kita yang sebelah sana orang supi itu menghina pemberian Allah. Loh, kok menghina? Orang supi memandang bahwa pahala itu anugerah Allah. Kedermawanan Allah enggak usah diceritakan. Allahnya pegang dapat semua. Ini pengen pahalanya lah kan anak kecil. Coba anak kita kalau kita pulang ke rumah, kita meninggalkan rumah beberapa hari, beberapa bulan, kita kan rindu dengan anak. Anak tuh enggak rindu dengan kita kecuali kita bawa oleh-oleh. Ya, kita ngerti mesti supaya anak itu iltifat kepada kita mesti bawa oleh-oleh. Nah, wah, baba gitu perlu. Ya, meluk tapi matanya tetap ke sini. Ya, masa kita ibadah seperti itu? Ya, bapak yang dermawan, ya, punya anak kecil kan gitu. Ya, maka itu sebab kata Sidi Abdul Hasan Syazili,
La tashabil ahdatha walau kana ibna tis'ina sana. Jangan berkudwah dengan anak kecil meskipun umurnya 90 tahun. Ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, inna lailatul qadr hiya lailatul nuzuli ayati dzikril hakim ala hadratir rasulil a'zam sidna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala makana alquranu qad nuzila fi 23 aman mufarraqan ala layali wal ayam al-amru alladhi ya'ni nuzulahu ala jami'il layali sana wa kullu ayatin minal quran tumathilul quran kullah li'anna kalam Allah ta'ala kullun la yatajazza faqad tahaqqaqa anna kulla laylatin hiya laylatul nuzulil quran wa bitali hiya laylatul qadr indal murid. Karena Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus ini laylatul qadr, kemudian Al-Qur'an diturunkan juga ya secara terpisah-pisah di hari di malam, tapi itu juga sama turun Al-Qur'an. Nabi kan ketika ada pertanyaan Nabi dia melulu turun ya, artinya tetap semuanya Lailatul Qadr, malam yang agung gitu. Wa qala Syekh Kamaluddin Al-Qashani Lailatul Qadril Mar'i, ada lagi Lailatul Qadr itu adalah Lailatul Qadril Mar'i. Sama misalnya kita dikatakan qiyamul lail, berdiri malam, siyamun nahar, berdiri puasa siang, yang puasa orang bukan malam bukan siang. Puasa orang Lailatul Qadr, malam yang agung, yang agungnya orang bukan malam dan itu. Nah, maka Lailatul Qadr itu adalah Lailatul Qadril Mar'i. Ya. Yang agung itu orang yang agung rohaninya. Ya, kalau jasadnya ya hayawan semuanya sama. Ya, keagungan itu datang dari ruhiyah. Ya, ruh manfukh. Ya. Itu nah, maka Lailatul Qadril Mar'i yakni sama tadi di atas ibtida'u wusuli salik ila maqamil balighin fil ma'rifah ila tahaqquq bi mazhariyati haqiqatil haqa'iq wa martabatul jam'i wal wujud wa taratan ya'ni bi lailatul qadr awqatut tajalli kaifa ma kan. Lailatul qadr adalah malam yang tajalli kaifa ma kan, ya artinya saking ku tidak tahu bagaimananya ya berapa besarnya, maka lailatul qadr ya. Itu sebab ibadah kita ya secara umum bahasa kita, kita tidak tahu di mana yang diterima. Itu kan umum sekali. Kenapa? Karena kita tidak semuanya khusyuk. Ya. Tidak semuanya khusyuk. Ya, maka diterimanya ketika khusyuk. Kalau mereka senantiasa khusyuk, ya senantiasa diterima. Itu. Nah, maka apabila tajalli, maka Imam Ibn Arabi itu punya kitab namanya At-Tajalliyat. Ya, beliau memberikan istilah itu tajalli. Apapun yang diperoleh tajalli, tajalli, tajalli ini, tajalli itu, tajalli, 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 tajalli. Wa yaqulu Syekh Abdul Karim Al-Jili qadasallahu sirra Lailatul Qadri al-baqi 'ala al-haqiqa fi haqqil abad. Hiya nafsuhu idza safat wa zakat. Ketika dirinya bersih, jernih, nah itulah malam Lailatul Qadar. Ya. Malam yang Lailatul Qadril Baqi 'ala al-haqiqah, yang mana dia berada dalam hakikat, di dalam hak abad itu ketika bersih. Yaqulu Syekh Jamaluddin Al-Khalwati Lailatul Qadr hiya Lailatul Wisal Wusul. Ya, malam yang bersambung. Ya, malam yang bersambung. Kita itu lebih sering bersambung kalau lagi kena musibah. Mesti itu Allah besar banget Allah di sini tuh. Ya. Ya besar banget itu. Allah itu satu solusi ya. Rabbani, jalan keluar yang bagus ya. Ini pusing-pusing pergi ke mall makin pusing. Ya. Lah ngelihat ini ngelihat itu kan pusing, tapi ya. Ketika apa? Datang musibah, maka kita Allah itu wisal. Ya. Misal malah boleh jadi orang-orang sufi sering berkata musibah lebih afdal daripada anugerah tuh. Karena ujian sedih itu lebih berat daripada ujian mudah, ujian senang itu lebih berat daripada ujian susah. Tapi secara umum akal umum menolak itu. Kalau Allah ngasih susah itu didorong jangan ya. Sedangkan Sidi Abdul Qadir Jilani itu berdoa, ya Allah, turunkan musibahmu semua, jangan diangsur katanya. Kita diangsur aja nggak mau. Ya. Nah ini
pandangan batin. Ini Lailatul Qadar itu. Ya, Lailatul Qadar. Itu sebab apa Nabi menyuruh kita hati-hati doaul mazlum. Ya, siapa tahu itu sedang Lailatul Qadar kan gitu. Ya, sedang wisol jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mazlum itu. Wa hiya khairun min alfi manazil wal maratib, sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak mulia ya lebih baik. Apa namanya? Malam itu lebih baik daripada 1000 maqamat, 1000 akhlak. Wa man kana wasilan ilaiha kana fanian an nafsihi bil kulliyati allati hiya hijabun bainallahi wa baina. Ya. Pada malam itu adalah malam yang bersambung ya. Di mana dia panak dari dirinya secara total, di mana diri itu adalah hijab antara Allah dan dia. Ya. Kama ra'a Syaikhul Akbar Ibn Arabi qadasallahu sirra anna Lailatul Qadri hiyal insanul mutahaqqiq bi insaniyatihil jami'ah lisuwaril ilahiyah wal haqa'iq al kauniyah. Itu insan kamil. Haqa'iq kauniyah sudah oke, tapi di sininya adalah suwar ilahiyah. Maka dialah menjadi seorang al-insanul kamil yang al-jami'ah. Ya, baina al-martabatil ilahiyah wa martabatil kauniyah. Karena bagaimanapun kita punya kecerdasan emosional misalnya, itu kan emosional itu kan kalau dalam bahasa Arabnya kan awatif. Awatif bukan atif, tabi'. Ya, emosional kalau rohaninya mulia sempurna, maka emosionalnya juga sempurna dan cerdas. Tetapi kalau tidak, maka ngikutin sifat-sifat tubuh ini. Itu kan emosional yang kacau, itu yang menyakitkan itu. Ya. Emosional itu kan sifat yang mengikut keadaan tubuh ini. Keadaan diri ini, apakah dominasinya tubuh atau ruh. Gitu. Nah, maka apabila ruhiyahnya itu sempurna, maka otomatis tubuhnya sempurna. Ya, sehingga ada ungkapan umum lah, apabila spiritualnya itu cerdas, mesti emosionalnya cerdas dan intelektualnya cerdas. Dan pandangan indrawinya juga cerdas. Gitu. Nah, maka itu yang dimaksud adalah al-haqa'iq al-kauniyah, aswarul ilahiyah ruhaninya, jami'ah pada manusia itu. Inilah manusia yang meraih kemanusiaan yang menghimpun suar ilahiyah dan haqa'iq al-kauniyah. Manusia yang ruhiyahnya cerdas, emosionalnya cerdas, intelektualnya cerdas, indrawinya cerdas, semuanya cerdas. Gitu. Walaili minal lail huwa zamanul mi'raj wal isra wa tanazzulat ilahiyah wal minal ars ar-rahmani bil altafil khafiyah ila samail aqrab min al-qalbil aswaq. Ya, malam itu adalah merupakan malam, yaitu malam itu kan lihat malam di mana malam itu adalah malam masa Isra, masa Mi'raj dan Isra. Dan tanazzul ilahiyah min al-ars rahman itu malam. Ya, membawa altab khafiyah, sifat kelembutan Allah yang halus. Ke langit yang lebih dekat daripada hati yang penuh dengan kerinduan. Ya. Nabi pergi ke Mi'raj di malam hari. Maka tajalli sifat mulia turun ke tubuh ini, ke hati yang penuh rindu, syuhud kepada Allah di situ. Ya. Kalau Nabi syuhudnya memang terus langsung ke Sidratul Muntaha, kita ke sini. Kemana? Ke ilmu Nabi. Nabi sendiri yang hanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala fil mi'raj, dan itulah Lailatul Qadar. Wa yaqulu al-Imam al-Qushairi al-Lailatul Mubarakah hiya al-Lailatul yakunu al-'abdu fiha hadiran biqalbi, pada saat hatinya hadir, musyahidan li rabbih, menyaksikan Tuhannya, yatana'amu fiha bi anwaril waslah, pada saat itu dia merasakan apa kenikmatan akan cahaya usul kepada Allah. Wa yajidu fiha nasimul qurbah, dan di situ dia mendapatkan atau merasakan semerbak kurbah kedekatan. Jadi dekat itu
bukan banyaknya bilangan ibadah dekat itu. Kalau kita kan, kalau maksiat rasanya jauh, kalau lagi sholat banyak, baca Quran banyak rasanya dekat, itu tipuan. Ya. Maka dekat itu adalah jika rohaninya wusul. Wusul itu adalah ketika sifat-sifat rohaninya sempurna. Baru itu dekat. Gitu. Qaba qausaini au adna. Ya. Baru dekat. Walau kana ma'siyah. Nah, tanda kutip. Ya. Tetap enggak hilang dekatnya. Maka para awliya mungkin melakukan mukhalafat syariah, tapi tetap nur itu ada. Uang kita taat saja nurnya enggak ada. Ya, salat aja enggak khusyuk, enggak ada nurnya gitu. Ya, ngomong apa kan enggak ada. Itu sebab asyhudu la yadurruhu dzambun. Ya, kalau kita rubba taatin aurasat izzan wastikbara. Kalau taat sombong itu kita ya, ngitungin bilangan zikir, bilangan ibadah, bilangan ya. Taib. Yaqulu Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, "Laili kinaya anil mahbub al-haqiq al-haqiqiyah wal hadra al-ilahiyyah al-aliyyah min haitsu annaha tazhar fi laili nash'atil kauniyah ba'da irtifai astari tilka nash'atil imkaniyah." Imam Abdul Ghani An-Nablusi mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah kinayah ya tentang kekasih yang hakiki dan hadrah ilahiyah yang ilahiyah yang tinggi yang luhur, di mana dia muncul di satu malam ya nash'ah al-kauniyah itu ya, malam nash'ah al-kauniyah artinya malam tubuh, malam ya, setelah diangkatnya tutup nash'ah imkaniyah. Kita kan tubuh ini kan punya sifat mungkin, tubuh sifatnya mungkin karena kita bukan ada dan bukan tidak ada ya, kalau dalam ilmu kalam dikatakan jaizul wujud jaizul adam, kita bukan wujud bukan adam, dan pada sifat 20 kan kita sudah dinamakan salbiyah. Allah wujud, kita adam, kita secara independen adam, maka wujud kita min judi. Ya, wujud kita min judi wujudi. Wujud kita adalah anugerah wujudnya. Ya, bukan wujud kita berarti. Gitu. Nah, ketika kita melihat bahwa itu bukan wujud kita, itu sifat imkan itu diangkat. Ya, sifat imkan itu diangkat. Maka ketika mereka melihat apapun yang dilakukan oleh manusia, dia membaca sifat dan asma Allah. Ya, membaca sifat dan asma Allah. Dan melupakan tubuh-tubuh yang dia lihat itu. Ya, dia melihat kasrah fil wahdah. Amma waktuha, adapun waktunya menurut mereka apa? Indahum fahiya kama asyaru anna awqatana kullaha lailatul qadr. Waktunya setiap malam. Ahlul qulubin al-arifin al-awqatu kulluha indahum lailatul qadr. Wal amakin indahum kulluha arafat. Yani liqaat ma'allah. Wal ayyam kulluha yani jumu'at, setiap malam mereka jama' syuhudul haq bila khalqin. Ya, li'anna al-maqsuda min ta'zimi zaman wal makan huwa bi'tibari ma yaqa'u fihi min at-taqrib wal kashfi wal 'ayan. Karena maksud daripada waktu dan tempat, mengagungkan waktu dan tempat itu apa? Bi'tibari ma yaqa'u, karena terjadi di dalam tempat itu taqrib wal kashf wal 'ayan wal awqat wal taqrib wal kasyaf wal ayan, apabila dia dekat kepada Allah kasyaf dan dia syuhudul ayan kepada Allah, maka dimanapun di waktu kapanpun ya itu semuanya adalah sama ya, dan itu sebab tiap malam Lailatul Qadar, karena setiap malam dia qarib min Allah, setiap saat tiap malam dia kasyaf, setiap saat dia ayan, yang ini syuhudul ayan. Kan syuhud itu kan ada dua, ada syuhud itu ada dua, ada syuhudul qalbi, ada syuhudul ayan. Ayani. Kalau syuhudul qalbi itu zikir, ingat yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ingat yang enggak bisa hilang-hilang itu kan namanya persaksian hati. Ya. Dan kalau syuhudul ayan adalah melihat dengan mata kepala sendiri ya wujud Allah. Di mana? Di mazharnya. Yaitu manusia. Ya.
Maka mereka mengatakan al-haqqul munazzah wal khalqul musyabbah. Allah itu sudah gaib mutlak, enggak tahu apa-apa, tanzih, la yudrak wala yusawwar wala yufham wala ya, sama sekali tidak. Lalu bagaimana mau tahu Allah? Ya sudah, ini musyabbahnya. Ya, insan punya zat, punya sifat, punya fi'il, punya asma. Ya. Maka zat zawatuhu zatu, sifatuhu sifatu, asma'uhu asma'u, afaluhu af'alu. Gitu. Jadi apa yang dilakukan manusia, maka itulah Allah. Ya. Itu sebab mereka mudah memaafkan, mudah melupakan, mudah. Ya. Orang berbuat salah kepada Nabi, dia merasa salah, tapi kemudian dia minta maaf Nabi. Apa yang salah? Tak ada. Ya. Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Sudah selesai. Ya. Nah, maka setiap hari itu kalau kasyaf, kalau ayan, ya, maka zaman dan makan itu jadi agung, dan itulah Lailatul Qadar. Ya. Laula syuhuda jamalikum fi dzati ma kuntu ardo sa'atan bihayati. Kalau di diriku ini aku tidak menyaksikan keindahanmu, yakni sifat rabbaniyah, maqam ruhiyah, kalau kenapa dunia ini menjadi indah? Karena batinnya indah. Contoh misalnya ada rumah berdampingan, yang satu kematian, yang satu kawinan. Yang satu sedih karena kematian, yang satu gembira karena. Nah, sekarang kita tanya, kesedihan kegembiraan itu dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Buktinya yang hadir di sini dan di situ enggak rasa sedih, enggak rasa apa-apa. Ya. Karena dalamnya enggak sedih. Oh, yang mati bukan kekasihnya. Ya enggak sedih. Yang kawin bukan dia, enggak gembira. Ya. Nah, maka kita kawin dengan orang yang tidak kita cintai, sedih. Meskipun meriah di gedung mewah, sedih. Ya, berarti dari sini. Ya, kegembiraan itu. Maka laula syuhuda jamalikum fi dzati. Kalau aku tidak menyaksikan keindahanmu, jamal yakni sifat jamal, sifat akhlakul karimah, sifat aliyah di dalam diri kita, aku tidak betah sesaat pun hidupku ini. Yang gimana bang, dia sabar, syukur, ridho, ya nyaman. Ya kita tidak sabar, tidak ridho, ya, tidak yakin, kacau. Ya, menderita, sengsara, duka, lara, merana. Ya, bernyanyi terus lah, itu kan cinta hayawan. Tapi kalau cinta Allah semuanya bahagia. Ya. Ma lailatul qadril mu'azzam sya'nuha illa idza amarat bikum awqati. Ya, tidaklah Lailatul Qadar yang diagungkan itu bukan adalah perkara, artinya sya'an dia, melainkan bukan malamnya itu, melainkan apabila waktu-waktumu telah memakmurkanmu. Yani apa waktu-waktuku? Syuhudu kabi, itu waktu as-sufi ibnu waqt, karena setiap waktu orang sufi syuhud. Gitu. Kenapa? Karena kita dizahirkan oleh Allah tuh waktu. Dan yang muncul itu sifatu wa asma'u, bukan kita. Kita hanya surah yang dibalut saja, bahwa kandungannya adalah sifat wa asma' Allah. Jika dia melihat bahwa waktu muncul itu adalah sebetulnya, kalau redaksi nasnya adalah takdir Allah katanya. Setiap muncul itu takdir Allah. Yalah, apa isinya? Ya, adalah ta'rif Allah, definisi Allah. Ya. Itu sebab kita diciptakan untuk mengetahui itu, untuk mengenal itu. Innal muhibba idza tamakkana fil hawa, seorang pencinta jika cintanya sudah kokoh, wal hubbu lam yahtaj ila miqatin. Nah, cinta itu tidak perlu kepada miqat, baik miqat zaman atau miqat makan. Tidak perlu, semuanya miqat. Ya. Di mall pun miqat. Kita kan beda mall dengan masjid. Ya. Di masjid pakai sorban, di mall pakai celana panjang, kan beda. Ya. Artinya tidak seperti itu. Maksudnya dimanapun waktu apa namanya apa batas tempat dan batas waktu, semuanya adalah al-jama' ma'allah. Itulah pencinta. Ya.
Laila Majnun di mana tidak ada Laila? Semuanya Laila. Karena ada di kampungnya. Ya, orang kalau cinta nih kampung megu, semua megu indah. Masjidnya indah, pohonnya indah, semua indah. Yang jelek-jelek pun indah semua. Ya. Kenapa? Karena ada yang indah di situ. Itulah cinta. Wa kullu layali lailatul qadr in bada kama kullu ayami liqa yaumil jum'ah tadi. Wa sa'yun lahu hajjun hajjun bihi kullu waqfah ala babihi qad adal ta'alfa waqfah. Ya semuanya sa'i, semuanya haji itu ya. Ya. Semuanya adalah waqfah. Di atas bab, artinya ala bab Allah. Ya, qad adal ta'alfa waqfah. Dan kamu artinya telah meluruskan atau membetulkan 1000 waqfah. Waqfah yakni wukuf ma Allah. Qala Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu nahnu walhamdulillah awqatuna kulluha lailatul qadr. Alhamdulillah setiap waktu kami adalah Lailatul Qadar, wusul, syuhud, hudur, ya, liqa, jama', itu istilah-istilah mereka. Li'anna ibadatahum kulluha qalbiyah, karena ibadah mereka semuanya hati, bukan tanpa jasad. Artinya ma'al hudur. Baina fikratin wa i'tibarin, akalnya berfikir dan i'tibar, batinnya wa syuhudin wa istibsarin. Wa fikratu sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Kalau satu fikrah saja, ya satu saat itu lebih afdal daripada ibadah fisik 70 tahun. Fikrah ini bukan mikirin macam-macam. Ya. Fikrah itu dalam istilah sufi adalah as-sairul qalbi ilallah, itu maksudnya fikrah. Kenapa? Berfikir itu kan sesuatu yang real, sesuatu yang ada realitanya. Ya. Orang sekolah kedokteran pengen jadi dokter nanti itu bukan khayal, itu mikir karena sekolahnya dokter. Ya, orang mondok ngaji pengen jadi ulama nantinya itu bukan khayal, itu mikir namanya, fakir. Ya, tapi kalau orang enggak ngaji pengen jadi kiai kan ngkhayal namanya. Ya. Dan tidak ada yang paling hakiki wa waqi'i illallah. Maka orang jika berfikir Allah itulah fikrah hakikiyah, yakni qalbuhu yasir ilallah. Ya. Maka itulah yang dimaksud wa fikratu sa'atin afdalu min ibadati sabina kama fil athar bal fikratul ayan tazidu ala dzalik. Lebih dari itu, dia berpikir melihat Allah ketika melihat siapapun itu waktu itu mulianya lebih lagi dari itu. Ya, itu sebab wali-wali ya semakin agung di sisi Allah ya, karena daiman hudur wal jama' ma Allah. Kama qala syair, kullu waqtin min habibi qadruhu ka alfi hajatin. Setiap waktu, artinya min habibi, dari kekasihku, artinya dia dekat dengan kekasihnya, maka keagungannya sama dengan 1000 haji. Waqad yuqalu thawabu hadhihi ibadah kasbul hijab, bahwa pahala ibadah ini tersingkap hijab. Wa suhudu dzat al aqdas wa huwa la yuqasu bimiqyas. Ketika ibadah syuhud kepada Allah, apa ukurannya? Sabar aja bi ghairi hisab, itu baru sabar kepada Allah. Bagaimana jika syuhudullah? Qala al-Imam Ibn Arabi rahimah, ma lailatul qadri illa zatu ra'iha. Malam Lailatul Qadr itu adalah menggambarkan si pemiliknya, si yang melihatnya itu. Dia kena melihat kemuliaan dia itu, maksudnya dia melihat Lailatul Qadr itu. Ya. Karena kalau tidak dia azim, bagaimana mempunyai khairu min alfi syahr, itu kan azim. Ya, meskipun 1000 bulan ada yang mengartikan bukan 1000, tetapi maksudnya seumur hidup. Kalau juga dihitung 81, ya 81 ya seumur hidup, karena umur dari 63 ke atas saja kan sudah ekstra itu. Ya, sudah lebih banyak diampunkan daripada dihukum itu oleh Allah. Apa itu? Tahwi ala kulli khairin qayyadtahu lana bi alfi syahrin wa dzakal qadri yakfiha wa dzakal qadri yakfiha. Malam itu mengandung setiap kebaikan yang telah engkau ikatkan kepada kami dengan 1000 bulan. Kan malam itu dikatakan 1000 bulan, sudah muqayyad dengan 1000 bulan. Ya. Itu pun sudah cukup. Kalau emang 1000 bulan dalam arti bilangan sudah cukup. Tapi kalau dalam arti lebih dari itu banyak,
walam yuqayyad bisyai'in ma yazidu ala ma qayyadtahu lana hatta yuwafiha. Ya. Dan jika orangnya yang melihat itu tidak diikat oleh sesuatu apapun, bahkan melebihi apa yang telah engkau ikat, ya, sehingga kita dapat memenuhinya. Falaisa yuhsaru khairu dzat fi adadin li'annahu khairu rabbin muwad khairu rabbin mudi'in fiha muwaddi'in fiha la mudi'in fiha. Tidak ada apa namanya tidak dapat dibatasi ya dalam bilangan kecuali zat, kecuali benda, baru bilangannya dapat 1000 benda, maka benda ya ada 1000. Tapi kalau yang bukan benda ya tidak dapat dibatasi bilangannya ya. Angin gimana mau nentuinnya? Nur bagaimana mau ya? Mau menghitungnya kalau benda ya ada, ini ada berapa orang kan benda. Gitu. Li'annahu khairu rabbin, karena kebaikan itu adalah kebaikan Allah yang Allah letakkan di malam itu. Allah yang meletakkan di malam itu kebaikan. Ya, jadi lebih daripada bilangan gitu. Kalau benda memang ya segitu, tapi kalau kebaikan wa khairuhu sarmadai. Kebaikannya abadi, lan khidha'alah. Ya, tidak akan habis. Fallahu yahrusuha wallahu yakfiha. Allah yang meliharanya. Karena dia memiliki, mendapatkan khairillah. Ya, artinya sifat-sifat mulia Allah. Min kulli ainin tu'addiha ila atab, walaqad sa'ayna fi talafiha. Dipelihara dari apa? Dari segala yang melihat, dari hasad. Ya, yang akan merusaknya. Dan yang telah kita upayakan dalam mencapainya. Kita sudah capai. Karena upaya kita Allah pelihara daripada segala hasud. Kalau benda, kita punya berapa benda, ada yang hasud. Ya, rumah gedong, mobil mewah. Tapi kalau kebaikan ini, siapa yang menghasud? Karena Allah yang meliharanya, karena kebaikan itu adalah kebaikan ma'nawiyah, ya, khairuhiyah, dan rabbaniyah. Naqifuna walhamdulillah al-fatihah. Ahem.